Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selawat dan salam ke atas tunjungan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita di atas agamanya dan berada di atas landasan sunnah rasulnya, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan insya-Allah. Pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita Talbis Iblis, untuk menilai tipu daya Iblis bagaimana yang telah dinyatakan oleh Ibnul Jauzi. Dan alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah merezekikan kita untuk baca kitab ini, kitab yang agung pada maknanya, yang memandu kita dan menyatakan kepada kita tipu daya Iblis. Semoga Allah menyelamatkan kita daripadanya. Dan sesuai dengan firman Allah, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, sesungguhnya syaitan itu musuhmu dan jadikanlah dia sebagai musuh. Jadi kita dalam memusuhi syaitan, kita mengetahui tipu dayanya untuk kita selamat daripadanya. Baik, antara mereka yang ditipu oleh Iblis ialah berkaitan dengan akidah. Dan semalam kita dah bincang dalam satu kuliah tentang perkara yang mengeluarkan seorang manusia dalam daripada agama. Isu akidah adalah isu yang penting kerana apabila manusia tergelincir dari dalam soal akidah, mereka terkeluar dari landasan agama. Walaupun yang dilihat itu remeh, tetapi apabila berkait dengan akidah, dia adalah dosa yang sangat besar. Sebagai contoh, kita kata seorang yang bunuh 100 nyawa, dia membunuh 100 nyawa, atau dia mencuri berbilion-bilion, atau dia merompak, atau dia berzina, atau dia minum arak, semua dosa tu berkait dengan syahwat, maka dia jadi maksiat kepada Allah. Dan kalau ni dibandingkan dengan seorang manusia pergi ke kubur keramat, tulis satu nota, campak dalam kubur tersebut sebagai doa dan permohonan, apa jadi? Dosa itu lebih besar daripada semua dosa-dosa yang kita sebutkan tadi, sebab dia berkaitan dengan akidah. Seorang yang tercalar akidahnya, kalau sampai di hari akhirat dia masuk syurga, dia masuk neraka, dia tidak akan keluar daripadanya buat selama-lamanya. Sebab tu kita sangat bimbang tipu daya Iblis dalam soal akidah. Maka pada hari ini kita nak sambung perbincangan kita beberapa isu akidah yang berada dalam tipu daya Iblis. Itulah talbis Iblis terhadap Rafidah. Rafidah ni adalah satu pecahan daripada Syiah, disebut golongan Syiah Rafidah. Golongan Syiah Rafidah yang mana mereka menolak Imam ataupun Zaid bin Ali yang minta agar berlepas diri. Telah daripada kita akan baca lepas daripada ni, yang kita sebut bahawa Rafidah ni sebahagian daripada golongan Syiah. Malah dia adalah Syiah yang paling utama pada hari ini. Kita baca. Dan hari ini mungkin kita baca yang banyak, nak suruh cepat habis. Nah, lagi cepat habis lagi seronok. Nah. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, Iblis melancarkan talbisnya terhadap keyakinan orang-orang Khawarij sehingga mereka berani memerangi Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dari sisi yang lain, Iblis berhasil menyeret selain dari kaum Khawarij sehingga bersikap ekstrim
dan melampaui batas dalam mencintai sang khalifah. Jadi dalam masa tu dua kelompok ditipu oleh iblis. Satu kelompok yang dinamakan Khawarij keluar daripada soal kepimpinan lawan Ali radhiyallahu anhu. Dalam masa yang sama, defender yang mempertahankan Ali dicucuk juga iblis sehingga mereka menjadi golongan pentaksub kepada Ali radhiyallahu anhu. Sebab tu kadang-kadang kita kena memerhatikan antara dua tipu daya iblis. Dia lambung satu puak, dia nak tipu puak satu lagi. Dia lambung pelampau lawan Ali, dalam masa yang sama dia tipu juga penyokong Ali. Berapa ramai orang ditipu dalam keadaan tersebut? Dia cinta kepada satu kumpulan, ada orang memusuhi, dia defend, lama-lama ketaksuban dia terhadapnya menyebabkan dia melampau dalam mempertahankannya. Dan ini yang berlaku apabila golongan yang mempertahankan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melampaui dalam mencintai sang khalifah, maka jadilah mereka puak Syiah. Hasilnya muncullah golongan Syiah. Maka di antara mereka ada yang berkeyakinan bahawa Ali adalah Tuhan. Lalu ada pula yang meyakini bahawa Ali lebih utama dari para Nabi. Bahkan ada juga yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Lebih-lebih sebahagian mereka mengkafirkan dua sahabat agung itu. Serta keyakinan buruk lainnya yang jika semuanya disebutkan hanya akan membuang-buang waktu. Kerana itu cukup kami sebutkan sebahagiannya. Al-Khatib mengatakan, saya mendapat sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Yahya An-Nubakhti yang sengaja dia susun untuk membantah kelompok-kelompok ekstrim dari kalangan Rafidah. Yang ini muncul daripada golongan Syiah, puak-puak ekstrim yang mana mereka ni dinamakan Rafidah. An-Nubakhti sendiri termasuk dari ahli kalam dari kelompok Syiah Imamiyah. Sesudah menyebut berbagai macam pendapat kelompok ekstrim, An-Nubakhti menyatakan, di antara yang telah gila dalam sikap ekstrim di zaman kita ialah Ishaq bin Muhammad yang terkenal dengan sebutan Al-Ahmar. Dia golongan Syiah Imamiyah dan dia menukilkan daripada puak dia. Dia kata apa? Dia mendakwa bahawa Ali adalah Allah dan bahawa Ali dapat menampakkan diri di setiap waktu. Dalam satu waktu dialah Al-Hasan, di waktu yang lain dialah Al-Husain, malah dialah yang telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang percaya. Itu masalah dia. Aku menegaskan, sebahagian orang Rafidah berkeyakinan bahawa Abu Bakar dan Umar telah kafir. Ini juga sebahagian daripada i'tiqad golongan Syiah. Sebahagian mereka mengatakan bahawa kedua sahabat tersebut, yakni Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, murtad dan terkeluar dari Islam, yakni setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada daripada pengikut mereka, di antara mereka, yakni pengikut Rafidah, ada yang berlepas diri dari selain Ali bin Abi Talib. Hak lain dia tak mengaku belaka. Yang pada dia, imam dia hanya Ali bin Abi Talib. Telah diriwayatkan kepada kami bahawa orang-orang Syiah pernah meminta Zaid, yakni anak kepada Ali. Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. Cicit kepada Sayyidina Ali agar berlepas diri dari sesiapa pun yang tidak bersetuju dengan keimaman Ali, yakni menolak Abu Bakar, menolak Umar, menolak semua orang yang tidak setuju dengan keimamannya Sayyidina Ali. Namun Zaid bin Ali tidak setuju, maka mereka menolak dan meninggalkannya sehingga mereka pun disebut sebagai Rafidah.
dan orang Syiah yang bersama dengan Zaid bin Ali yang mengiktiraf Abu Bakar dan Umar, mungkin dia hanya mendahulukan Ali lebih mulia daripada mereka. Golongan ini disebut pengikut Zaid bin Ali yang digelar sebagai Zaidiyah. Pernah dengar Zaidiyah? Zaidiyah ni yang bertentangan dengan Rafidah, tu Zaidiyah. Ni golongan yang Syiah yang tidak melampau. Tapi sekarang ni tak ada dah. Golongan tak ada. Majoriti Syiah, boleh kata hampir semua yang tinggal Zaidiyah, mungkin orang-orang tua di Yaman. Majoriti Syiah pada hari ini adalah Rafidah. Rafidah, i'tiqad dia sama yang kita sebut tadi. Di antara mereka ada yang meyakini bahawa imamah kepimpinan jatuh kepada Musa bin Ja'far, kemudian anaknya Ali, kemudian Muhammad bin Ali, kemudian Ali bin Muhammad, kemudian Al-Hasan bin Muhammad Al-Askari, kemudian anaknya yakni Imam ke-12 yang disebut sebagai Imam Al-Muntazar, yang menurut dakwaan kaum Rafidah dia belum mati. Belum mati ni duduk mana dia? Dalam lubang Sardab yang ada di Iran, lubang kecil tu, yang mana waktu kecil dia masuk, orang tu tunggu sampai ke hari ni. Berapa tahun dah? 1000 tahun dah duduk tunggu, tak keluar-keluar. Tapi dia yakin bahawa akan muncul dari di situ. Yang ni yang kita dah bimbang ni. Kita juga menunggu sebagaimana dia menunggu. Kita tunggu Imam Mahdi versi kita. Dia tunggu Imam Mahdi versi dia. Yang tu saya kata sebelum ni kita bimbang. Sebab pada zaman kemunculannya Imam Mahdi, zaman yang sama munculnya Dajjal. Jadi dibimbangi dua orang ni, satu versi yang benar, satu Mahdi yang salah. Mahdi yang benar di sisi ahli sunnah wal jamaah, dia dibaiah di depan Kaabah. Mahdi di sisi Syiah muncul di Sardab di Iran. Jadi sebagaimana Nabi juga sallallahu alaihi wasallam kata, Dajjal akan muncul di Isfahan dan diikuti oleh 70 ribu Yahudi Isfahan. Yang tu kita sebut kebimbangan kita, tipu daya ini belum lagi sampai ke penghujungnya, sehingga akhirnya fitnah mereka, mereka akan bersama dengan Imam Mahdi terakhir mereka. Yang kita bimbang itu adalah Dajjal. Sebab tu kita bersamalah dengan ahli sunnah wal jamaah, bersamalah dengan Al-Quran dan juga sunnah, sehingga kita dapat selamat daripada tipu daya iblis itu. Abu Mansur Al-Ijli juga berkeyakinan bahawasanya Muhammad bin Ali Al-Baqir adalah Imam Mahdi yang ditunggu kedatangannya. Dia menyerukan Muhammad bin Ali Al-Baqir sebagai khalifah dan telah dimi'rajkan ke langit, lalu di sana Tuhan mengusap kepalanya dengan tangannya. La ilaha illallah. Dia pun meyakini Muhammad bin Ali Al-Baqir adalah kishf, gumpulan awan yang jatuh dari langit. Oh, Masya Allah, ini tak biar mengatuk ni. Ada satu kelompok Rafidah yang dinamakan Al-Jahaniyah. Mereka ini adalah murid Abdullah bin Muawiyah, putra Abdullah bin Ja'far Zil Jahanahain. Mereka mengatakan bahawa roh Tuhan beredar di antara sulbi para nabi dan para wali sampai kepada Abdullah. Abdullah belum mati dan dia adalah orang yang dinanti kemunculannya di akhir zaman. Di antara mereka ada kelompok yang bernama Ghurabiyah. Mereka mendakwa Ali memiliki sebahagian dari kenabian. Ada juga yang kata golongan tu Mufawwidah. Mereka berkata sesungguhnya Allah menciptakan Muhammad, kemudian dia memerintahkan penciptaan alam semesta kepadanya. Kelompok lain bernama Az-Zammamiyah, pencela. Mereka mencela malaikat Jibril dan berkata bahawa
Sebenarnya Jibril diperintahkan supaya menyampaikan wahyu kepada Ali, tapi dia telah menyampaikannya kepada Muhammad. Hai, pelik-pelik. Tapi pelik pun ramai pengikut ni. Sebab tu kita, bila kita baca begini, kita berlindunglah dengan Allah Azza wa Jalla. Eh? Siapa kata Jibril salah bagi wahyu? Patutnya wahyu ni pergi kepada Nabi Muhammad. Ibnu Aqil menjelaskan lahiriahnya menunjukkan bahawa orang yang menciptakan mazhab Rafidah ini bermaksud membatalkan dasar agama dan kenabian. Kerana yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara ghaib. Dan terkait dengan semua itu, kita percaya terhadap nukilan para ulama salaf dan kecerdasan para ulama dalam melihat dan menyimpulkannya. Jadi maksud dia sebenarnya nak membatalkan asas agama. Bila dia kata Jibril salah hantar kepada Nabi Muhammad, bererti Nabi Muhammad tu sebenarnya bukan Nabi. Abi ya. Bila dia kata dia sebenarnya dia menyerang asal Islam, golongan Syiah. Bila dia serang para sahabat, kita ni terima Islam melalui jalan siapa? Jalan sahabat. Kalau sahabat tu mereka apa, hilangkan kredibiliti mereka, maka semua yang kita dapat hari ni semua tak betul lah ke? Sebab tu golongan ni asasnya mereka nak supaya asas agama kita, dasar agama, dasar kenabian terbatal. Ibnul Jauzi berkata sikap ekstrim Rafidah dalam mencintai Ali radhiyallahu anhu menyebabkan mereka membuat banyak hadis palsu yang amat banyak mengenai keutamaan Ali, namun majoritinya justru menjelekkan, malah menghina sahabat ini. Dia reka satu hadis, reka hadis palsu, tapi dalam masa yang sama dia tak sedar dia telah meremeh-remehkan Ali radhiyallahu anhu. Aku, kata Ibnu al-Jauzi, sudah menyebutkan sebahagiannya dalam kitab Al-Mawdu'at. Antara riwayat palsu tersebut, dia baca, dia reka satu hadis. Kata orang Syiah, suatu ketika matahari tenggelam sementara Ali belum melaksanakan salat asar, maka matahari pun tak jadi terbenam. Sehingga Ali menunaikan salat asar, barulah dia terbenam. Ha. Nasyak. Matahari pun boleh tertahan sebab nak tunggu Sayyidina Ali semayang asar. Hebat, kata hebat. Hebatlah. Macam cerita Tamil juga, tuan-tuan. Cerita Tamil ni, orang nak tengok hero dia, hebat. Nah. Rokok tu tujuan agak apa? Nak selamatkan orang kemalangan. Nah. Tak tengok? Siapa dia tahu share dalam Facebook baru ni. Hero Tamil ni dahsyat-dahsyat. Dengan pisang pula lah boleh lawa pistol. Nah. Kalah pistol lawa pisang. La ilaha illallah. Kawan ni tersepit kaki, accident, tersepit kaki. Tak tarik-tarik tak boleh. Datang hero Tamil tu, tengok orang isap rokok. Ambil rokok satu batang, ambil. Ni tunjuk rokok. Ingat nak mampu. Dia cucuk kaki yang tersepit tu, kawan tu terkejut, tarik kaki selamat. Terror sungguh. Dia bila buat cerita begitu, sebab apa dia buat? Sebab ada kelompok yang memang suka tengok begitu. Jadi orang tengok tu rasa hebat belaka. Dia tak sedar orang lain sedang mentertawakan dia. Sama dengan isu Syiah. Dia reka hadis nak menunjukkan kehebatan Ali radhiyallahu anhu. Dalam masa yang sama dia tak sedar apa dia? Dia tak sedar apa? Menunjukkan sifat Ali itu melengoh-lengohkan salat. Dan tu tak layak pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai salah seorang sahabat yang mulia. Bukan begitu sifat dia. Sampai matahari pun tunggu. Nah, la ilaha illallah. Tak patut. Di sisi riwayat, hadis ini palsu kerana tidak diriwayatkan oleh satu pun perawi thiqah.
Sedangkan dari sisi makna, setelah matahari tenggelam bererti waktu solat telah habis dan kembalinya merupakan waktu yang baru. Malah dia kata matahari tu tenggelam dah, kembali semula pasal Ali nak sembahyang asar. Pada hakikatnya tidak boleh dikembalikan. Mereka juga membuat hadis palsu lainnya bahawa Fatimah mandi kemudian meninggal dunia, dan diyakini bahawa isteri Ali ni berwasiat bahawasanya mandi tersebut pun sudah mencukupinya, yakni dari mandi jenazah. Oh, dia reka sebelum Fatimah mati dia dah mandi siap-siap dah, dan dia pesan kepada orang mandi dia tu adalah mandi jenazah. Mana kalau dia mati lepas ni tak payah mandikan, nak menunjukkan mulianya Fatimah di sisi dia. Padahal hadis tersebut menyatakan, menunjukkan kejahilan mereka dan penghinaan kepada para sahabat. Mana ada mati ni bukan sebab mandi tak mandi, mati mandi jenazah ni selepas nyawa dicabut baru dimandikan. Di sisi riwayat ini menunjukkan kedustaan, sedangkan dari sisi makna menunjukkan dangkalnya kefahaman agama. Kerana mandi jenazah tidak lain disebabkan terjadinya kematian, lantas bagaimana dia dapat tercukupi atau terganti dengan mandi sebelum mati? Di samping itu, Rafidah mempunyai banyak khurafat, dongeng yang tak masuk akal, yang tidak ada dasarnya. Mereka juga punya mazhab dalam fiqh yang dibuat-buat dan khurafat-khurafat yang menyalahi ijma' umat Islam. Okey, di antaranya adalah beberapa masalah yang aku nukil dari tulisan tangan Ibnu Aqil. Dia berkata, saya menukilkannya dari kitab Al-Murtada yang berjudul Fima Infaradat Bihi Al-Imamiyah, perkara yang hanya ada dalam mazhab Imamiyah. Tajuk buku tu Fima Infaradat Bihi Al-Imamiyah, apa yang hanya ada dalam mazhab Imamiyah. Dalam ni pelik-pelik . Apa perkataan mazhab dia? Nak tahu, kita baca. Tidak boleh sujud atas sesuatu selain tanah atau tanaman tanah. Maka sujud di atas kain, kulit atau bulu tidak boleh. Sebab tu tuan-tuan tengok dia bawa pergi mana-mana batu tu semayang. Nak semayang atas jadah tak boleh. Kalau pergi di Madinah tu pokok-pokok dia ada, semayang atas kapek pun lari sof. Sebab apa? Kalau dia masuk sof, kita akan sujud atas kapek. Dia pergi depan sikit supaya bila sujud kena atas batu. Sebab apa? Mazhab dia kata begitu. Dan ini kepelikkanlah dalam mazhab mereka. Tapi kena tipu gitu ya. Istijmar, bersuci tidak dengan batu tidak sah untuk menyucikan kencing. Ia khusus untuk bersuci setelah buang air besar. Tidak sah mengusap kepala kecuali dengan sisa air yang masih basah di tangan. Jika dia mengambil air baru, maka tidak sah jika dia mengusap kepala dengan air itu. Sehingga kalau ambil air baru, dia harus mengulangnya dari awal balik. Lagi, lelaki-lelaki yang menzinai seorang wanita bersuami, maka wanita itu haram baginya selamanya sekiranya sang suami menceraikan wanita tersebut, maka lelaki itu haram menikahinya untuk selama-lamanya. Dan adalah haram hukumnya menikah dengan wanita ahli kitab. Lagi, talak yang digantungkan dengan syarat itu tidak jatuh walaupun syarat telah terpenuhi. Talak tidak jatuh kecuali dengan kehadiran dua saksi yang adil. Sesiapa yang tertidur hingga tidak melakukan salat isyak sampai melewati pertengahan malam, maka jika bangun dia harus mengqadanya, dan di pagi harinya dia harus berpuasa sebagai kafarah. Lagi, seorang wanita jika memotong rambutnya, maka dia harus membayar kafarah seperti kafarah pembunuhan sengaja atau tidak sengaja kerana keliru. Potong rambut kena bayar kafarah.
Sesiapa yang merobek bajunya kerana kematian anak atau isterinya, maka dia juga harus membayar kafarah sumpah akibat hal ini. Sesiapa yang mengetahui menikahi seorang wanita bersuami sementara dia tak tahu wanita itu sudah bersuami, maka dia harus bersedekah 5 dirham. Peminum arak setelah dihukum had yang kedua, maka dia dihukum bunuh pada kali ketiga je. Dan masalah-masalah lain yang sangat banyak dan akan panjang jika disebutkan. Siapa pelik-pelik? Arnak. Okay? Arnak tu haram, tak boleh makan. Potong roti dengan pisau, makruh. Kena kopek dengan tangan je. Kena koyok-koyok dengan tangan. Pernah dengar tengok video tu? Eh? Makruh potong roti dengan pisau. Kena tarik dengan tangan je. Kita kata mai ikut mana dia orang ni. Hukum yang pelik-pelik yang bila kita tengok nampak kejahilan yang ada pada mereka, tapi pengikut dia gak, tak kata apa. Sebab apa? Dasarnya imam dia maksum. Dasarnya apa imam kata mesti betul. Tak boleh ditakwil dan tidak boleh disanggah. Ketahuilah dan ada masalah. Mereka telah membuat-buat sesuatu yang menyalahi ijma'. Sungguh iblis menyesatkan mereka untuk buat-buat kefahaman keliru tersebut tanpa bersandar kepada asar ataupun qiyas, akan tetapi bersandar kepada realiti. Ketahuilah, keburukan Syiah Rafidah tidak terhitung banyaknya yang memiliki konsekuensi syariat. Apa maksud konsekuensi syariat? Keburukan dia tu menyebabkan mereka berbuat salah pula dalam syariat. Seperti contohnya, apabila mereka ambil wudu, mazhab Syiah tak basuh kaki. Dia hanya sapu je kaki. Dia tak basuh. Dia sapu kaki. Kita sapu atas khuf. Kalau kaki basuh, dia tak, tak basuh kaki, sapu je. Natijahnya bila dia solat, solat dia tak sah. Kalaupun dia solat dengan cara yang betul. Mereka diharamkan dari solat berjamaah sebab di sisi mereka tak ada solat jemaah sehingga datangnya Imam Mahdi. Dan lantas mereka diuji dengan kegemaran mencela para sahabat. Lepas tu di sisi mereka tak ada imam, tak ada salat Jumaat, tak ada salat Jumaat. Sebab apa? Tidak sah Jumaat sehingga datangnya Imam Mahdi mereka. Di dalam As-Sahihain disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mengubati semua syubhat tersebut, Ibnul Jauzi datangkan jawapan kepada syubhat Syiah. Yang pertama, kita kata Syiah ni suka cela sahabat. Sedang Nabi kata la tasubbu ashabi, jangan cela sahabatku. Fa inna ahadakum, kerana sungguh seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak sebanding dengan satu mud. Mud ni apa? Mud. Ha? Kalau bahasa orang putih, lumpur lah. Mat. Sebutlah tulisan sama. Ya. Mud dalam bahasa Arab, satu cupak. Mud ni, ni satu cupak. Ni yang satu pun, ni saya panggil satu mud. Kalau kita ambil beras, buat macam ni, dia panggil satu mud. Satu mud ni kira-kira satu cupak kita lah, satu kopi kecil tu. Ha? Kalau sok, cupak besar. Cupak tu, mud ni 1/4 cupak. Satu, kalau sok tu besar kan, sok hak Nabi tu besar. Lalu mud ni, ni sikit je. Ha, kita panggil satu apa ni? Satu apa? Satu? Teh. Teh. Teh susu. Lebih kurang lah macam ni. Eh? Jadi kata Nabi SAW, andai kata seorang yang bukan sahabat infakkan harta segunung emas,
Gunung tu sama besar Bukit Uhud. Emas dia infak fi sabilillah. Ambillah, aku infakkan fi sabilillah. Pahala dia nak banding infak para sahabat satu mud, bukan emas pun. Mungkin dia mud dia beras, gandum, kurma. Pahala sedekah sahabat mengalahkan pahala yang bukan sahabat walaupun mereka menginfakkan segunung emas. Bererti apa? Mulianya para sahabat. Sebab tu Nabi SAW melarang kita mencela para sahabat Nabi. Dalam kes yang berlaku, fitnah di antara Ali dan Muawiyah, dalam kes yang berlaku peperangan Siffin dan Jamal, apa yang berlaku kita katakan telah pun berlaku pada zaman para sahabat, dan berlaku tu kerana ijtihad mereka masing-masing. Yang benar mereka dapat dua pahala, yang salah mereka dapat satu pahala, dan mereka adalah generasi yang mulia. Satu zaman, satu zaman fitnah yang kita tidak berada di dalamnya sehingga mencemarkan tangan dengan darah, maka janganlah dicemari lidah kita dengan maruah mereka. Boleh faham? Satu fitnah yang kita terselamat tangan kita darinya, janganlah lidah kita terjun ke dalamnya untuk mengatakan sahabat ni betul, sahabat tu salah, sahabat ni baik, sahabat tu zalim. La, jangan cela para sahabat Nabi. Kita katakan apa yang telah berlaku telah pun berlaku, dan itu ijtihad dari kalangan mereka. Siapa yang benar dapat dua pahala, siapa yang salah dapat satu pahala. Tetapi semuanya adalah para sahabat yang telah Allah redha ke atas mereka. Kalau kita nak cakap pun, kita ni tak layak nak cakap untuk mereka. Nek? Sebab hal ini pun sahabat, hal itu pun sahabat juga. Melainkan kita kata radhiyallahu anhum ajma'in. Itu stand kita ahli sunnah. Baik, dari Suaid bin Ghaflah, dia berkata, aku melewati satu kelompok Syiah yang sedang mencela Abu Bakar dan Umar. Ni bila ni? Zaman Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali, golongan Syiah ni dah cela dah Abu Bakar dan Umar. Bukan zaman lah ni, zaman dulu ni. Maka dia kata, aku pergi jumpa Ali bin Abi Talib dan aku kata, wahai Amirul Mukminin, tadi aku lalu satu kelompok orang-orang kamu yang sedang berbicara tentang Abu Bakar dan Umar dengan punda yang tidak layak bagi keduanya. Seandainya bukan kerana mereka beranggapan engkau menyembunyikan sesuatu terkait dengan keduanya, nescaya mereka tak akan berani melakukan demikian. Mereka percaya Ali tak bagi tahu kepada mereka apa yang hakikat sebenar. Lalu Ali radhiyallahu anhu kata, aku berlindung dengan Allah daripada mereka. Dan aku berlindung kepada Allah dari menyembunyikan sesuatu yang ada kaitannya dengan Abu Bakar dan Umar, kecuali yang diamanahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Semoga Allah melaknat orang yang menyembunyikan sesuatu terkait keduanya di dalam hati, kecuali apabila itu kebaikan. Mereka berdua adalah kawan, sahabat dan orang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka berdua. Ali radhiyallahu anhu lepas dengar begitu, dia kata begitu, tu pula dia pergi ke masjid. Dalam keadaan menangis, memegang tangan Suaid bin Ghaflah, dia naik ke mimbar, duduk tegak, kemudian pegang dan memandangi janggutnya yang telah putih. Sampailah orang berkumpul. Bila orang berkumpul, dia pun duduk. Dia sampaikan khutbah singkat yang begitu indah. Dia kata, apa halnya orang-orang yang menyebut tentang dua penghulu Quraisy dan dua ketua kaum muslimin? Kaum muslimin ihwal sesuatu yang saya bersih dan berlepas diri darinya. Dia sebut benda yang mana saya berlepas diri daripada yang mereka sebut. Mana aku tak kata begitu. Demi Allah yang membelahkan biji dan menciptakan jiwa. Membelah biji ni mana menumbuhkan tumbuh-tumbuhan lah. Faliqul habbi
dan menciptakan jiwa. Tidaklah ada yang mencintai keduanya kecuali orang beriman lagi bertakwa, dan tidak membenci keduanya kecuali orang keji dan celaka. Kata Ali, mereka berdua telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kejujuran dan ketulusan. Mereka memerintah, melarang, marah, menghukum tanpa melampaui apa yang diputuskan oleh Nabi. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpendapat dengan selain pendapat keduanya, dan tidaklah pula baginda mencintai seseorang seperti mencintai keduanya. Nabi kita wafat dalam keadaan redha terhadap mereka berdua, dan kaum mukminin pun redha terhadap keduanya. Itu kata siapa? Ali radhiyallahu anhu. Jadi hairan orang yang kata dia mengikut Sayyidina Ali tapi berkata dengan perkataan yang tidak dikatakan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali puji mereka, sedang Syiah cela mereka. Syiah ni ikut siapa sebenarnya? Ikut nafsu, bukan ikut Sayyidina Ali. Kalau betul ikut Sayyidina Ali, Sayyidina Ali puji Abu Bakar dan juga Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat kaum muslimin. Maka Abu Bakar pun mengimami mereka selama 9 hari saat Rasulullah masih hidup. Tatkala Allah mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas beliau memilih untuk berada di sisinya, maka kaum mukminin memilih Abu Bakar sebagai pemimpin dan menyerahkan zakat kepadanya. Mereka pun membaiatnya dengan penuh ketaatan dan paksaan. Malah akulah, kata Ali bin Abi Talib, akulah orang yang pertama kali melakukannya dari kalangan Bani Abdul Muttalib. Ali pun bai'ah Abu Bakar. Jadi golongan Syiah ni kenapa yang tak kenal kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kalau dia kata Abu Bakar ni lampas jawatan khalifah, kita kata macam mana nak lampas? Ali pun bai'ah Abu Bakar. Ali radhiyallahu anhu, dia pun bai'ah Abu Bakar. Jadi nak sebut Abu Bakar merampas jawatan Ali macam mana? Sebab Ali sendiri pun bai'ah Abu Bakar. Tapi talbis iblis ni sampai ke hari ni pun dia duk jaja cerita bagaimana sepatutnya jadi khalifah tu Ali. Sampai ke hari ni. Okey? Maka meski sebenarnya Abu Bakar tidak suka dipilih, terbukti dari sikap berharapnya bahawa ada di antara kita yang mau dan dapat menggantikannya. Demi Allah, dialah orang yang terbaik yang masih hidup selepas Rasulullah, dan dialah orang yang paling penyayang, paling belas kasihan, paling wara', paling tua, paling dahulu memeluk agama Islam. Dia berada di atas jalan yang telah ditempuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau meninggal dunia. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya. Tengok Ali radhiyallahu anhu puji pula Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan kepimpinan kepada Umar, dan aku termasuk mukmin yang redha akan keputusan ini. Sayyidina Ali pun kata dia redha kepada keputusan ini. Umar memimpin berdasarkan mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau Abu Bakar. Umar mengikuti jejak mereka seperti anak unta mengikut jejak induknya, iaitu ibunya. Demi Allah, Umar adalah sosok yang halus dan penuh kasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Dia menolong orang yang zalim, orang-orang yang dizalimi, dari cengkaman orang-orang yang menzalimi. Tidak peduli kepada atau dengan celaan orang yang mencela sewaktu dia berjuang di jalan Allah. Allah menunjukkan kebenaran melalui lidahnya dan menjadikan kebenaran dari sikapnya, sehingga kami mengatakan ada malaikat yang berbicara melalui lisannya Umar. Sebab bila Umar berkata, kadang-kadang sama dengan wahyu yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Dia menjadikan, Allah memuliakan Islam dengan Islamnya Umar. Bahkan dia menjadikan hijrahnya sebagai pendukung kepada Islam. Allah menanamkan rasa takut kepadanya dalam hati orang-orang munafik, sebagaimana Allah menanamkan rasa cinta kepadanya dalam hati orang-orang yang beriman. Umar radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang yang sangat keras terhadap musuh-musuhnya. Lalu Ali kata apa lagi? Siapa yang dapat memimpin kalian seperti mereka?
Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada keduanya, yakni Abu Bakar dan Umar, dan memberikan anugerah kepada kita untuk boleh berjalan di atas jalan mereka berdua. Tengok siapa yang boleh memimpin lebih baik daripada Abu Bakar dan juga Umar. Tapi buat-buat Syiah ni tetap saja tengok Abu Bakar dan Umar dengan pandangan kebencian. Sampai zaman sekarang ni lagi teror. Dia buat kek, kek sambutan kematian Umar. Orang lain sambutan kelahiran. Dia puak dia ni suka sambut mati. Orang lain, bukan sambut kelahiran lah. Tak ada asas pun sebenarnya sambut kelahiran dan kematian ni. Cuma golongan-golongan ni dia sangat suka kepada ahli kubur. Jadi bila dia sangat suka kepada ahli kubur, maka dikaitkan dengan tarikh mati. Bila sampai tarikh mati, maka dia buatlah haul-haul dia. Haul tu adalah sambutan kematian. Haul, pernah dengar kalimah haul? Haul fulan tu, haul fulan ni, dia sambutan hari mati. Kalau maulid, sambutan hari lahir. Kalau haul, sambutan hari mati. Dia ada haul Fatimah, dia ada haul Abdul Qadir, Jailani lah, macam-macam lah, rekor-rekor, dia rekor-rekor. Jadi antara sambutan kematian, dia sambut juga sambutan matinya Umar. Tapi bukan sebab sedih Umar mati, sebab gembira Umar mati. Dan sekarang ni dia buat kek. Dia buat kek, dia potong kek. Dekat kek tu ditulis Umar dalam neraka. Lepas tu bila dia potong, dia nyanyi dulu. Umar dalam neraka, Umar dalam neraka, dia nyanyikan begitu. Tuan-tuan boleh tengok amalan-amalan Syiah yang ada pada hari ini. Teruk, dahsyat. Sebab tu kita bagi orang Islam ni, kalau tak kenal musuh ni, maka dia tertipu dengan musuh dia. Ini berapa ramai orang yang berlemah lembut dengan Syiah dan masih menganggap mereka tu adalah sebahagian daripada seolah-olah mazhab dalam Islam. Dah fitnah mereka ni sampai ke dasar Islam. Sebab tu siapa yang tak kenal Syiah, dia rasa tak apa. Tak apa tu sebab dia melihat pada sudut yang dia suka. Hakikatnya golongan-golongan ini adalah orang yang merosakkan agama Islam. Sebab tu kalau orang tanya kenapa duk benci sangat bab Syiah ni, dia pun Islam juga. Orang yang tak tahu tentang Syiah, dia akan kata begitulah. Apa salahnya dia pun Islam juga? Kalau dia tak Islam, tak boleh masuk Mekah. Takkan boleh masuk Mekah. Itu hujah dia. Boleh masuk Mekah satu cerita. Akidah yang ada dalam kitab dia dan juga dalam keimanan, keyakinan penganggung dia, itulah tolok ukur kebenaran dan juga kebatilan mereka. Kita bukan cerita ni untuk memburuk-burukkan orang, menjadi kaki pencaci dan pencela. Sebab kalaulah Ibnul Jauzi ni nak cela, mesti kitab ni akan penuh dengan celaan. Tapi tidak, dia sebut ni untuk kita selamat daripada fitnah dan juga tipu daya mereka. Sebab tu dia bawa dalil yang mana menunjukkan Ali radhiyallahu anhu pun berbaiah kepada Abu Bakar dan berbaiah kepada Umar. Malah kata Ali radhiyallahu anhu, dia kata apa? Siapa saja yang mencintai aku, maka cintailah mereka berdua. Siapa saja yang tidak mencintai keduanya, bermakna dia telah membuatku marah dan aku berlepas diri darinya. Sekiranya aku memberikan hukuman terhadap kalian yang mencela Abu Bakar dan Umar ini, nescaya aku akan menghukum dengan amat keras. Ketahuilah jika setelah hari ini aku mendapat laporan ada seseorang yang mencela Abu Bakar dan Umar, maka hukuman bagi pelaku itu seperti hukumannya bagi pendusta. Dan ketahuilah bahawa sebaik-baik umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Allah telah mengetahui hakikat kebaikan itu berada. Demikian yang aku boleh sampaikan dan aku memohon ampun kepada Allah untukku serta untuk kalian. Ini perkataan Ali radhiyallahu anhu. Jadi terbatallah fitnahnya golongan Rafidhah. Baik. Dan
satu asar dari Ali radhiyallahu anhu, dia kata satu zaman nanti akan muncul kumpulan yang suka mencaci maki. Mereka disebut Rafidah. Mereka mengaku pengikut kami, padahal mereka ini sama sekali bukan pengikut kami. Tanda mereka itulah gemar mencela Abu Bakar dan Umar. Di mana pun kalian mendapati mereka, bunuhlah mereka dengan kadar seberat-beratnya, kerana sungguh mereka semua pada hakikatnya adalah orang musyrik. Itu kata Ali radhiyallahu anhu yang disebut oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya ini. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita pergi sekali lagi lah. Seronok juga baca ni, cepat habis. Nak cerita panjang pun, nah, kita bukan nak tahu Syiah dengan lebih dalam. Cukup tahu tentang bagaimana sedikit satu dua dusta ni pun dah cukup dah untuk kita berlepas diri daripadanya. Nah, tambah-tambah lagi dengan ritual-ritual mereka yang pelik. Ritual singa meratap yang pernah saya cerita dah sebelum daripada ni. 10 Muharram dengan pukul tubuh pedang, dengan bermandi darah, dengan bergelumang melumurkan diri dengan najis-najis para imam dia. Teruk. Tak ada orang yang hina dalam agama melainkan nak tengok, tengok dia orang ni lah. Neh, tengok dia orang ni. Teruk tuan-tuan. Allah menghinakan mereka. Mereka tohmah Aisyah sebagai penzina. Lalu Allah balas mereka dengan mereka sendiri yang sebab belakang mereka. Neh, dia sendiri yang sebab belakang mereka. Dengan bukan rotan, dengan pedang-pedang. Sehingga melangali darah, ada yang mati disebabkan ritual mereka yang pelik. Dia memuja pembunuh Sayyidina Umar. Memuja pembunuh Sayyidina Umar. Abu Luluh Al-Majusi itu, dia puja kuburnya. Malah pelik lagi, mereka ada kubur Jibril pun ada. Bapa Syiah ni, kubur Jibril pun ada, makam Jibril. Tak tahu apa dalam. Dia kadang-kadang kubur-kubur gini, bukan ada orang pun dalam dia. Kadang-kadang bukan tuan sebenar pun. Ada bekas kubur anjing pun boleh jadi. Sungguh, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah pernah menyebut dalam hal ini, kadang-kadang kubur yang diagung-agungkan tu bukan kubur sebenarnya. Ada yang kubur yang diada-adakan. Ada milik orang lain pun, bukan milik orang tu. Cuma dia jadikan kubur keramat tu disebabkan ditipu oleh iblis. Banyak yang begitu. Contohnya, kubur Hussein, Sayyidina Hussein. Ada berapa banyak kubur dia? Mesir ada, Iran ada. Apalagi kita tahu, kepala dia dihantar balik ke Madinah. Di Karbala pun ada. Macam-macam. Jadi takkanlah tiga tu betul belaka. Nah, takkanlah ketiga-tiga kubur tu betul belaka. Kalau pun betul, mesti ada satu. Hal lain, mesti dusta. Tapi begitulah, dia percaya begitu nak ke mana. Baik, sambung lagi. Talbis iblis terhadap batiniyah. Batiniyah satu kelompok yang berkedok atau menampakkan Islam, namun sebenarnya condong kepada Rafidah. Maknanya golongan batiniyah ni lebih-lebih kurang dia ada kaitan dengan Syiah. Neh, dia condong kepada Rafidah. Sebab kebiasaan mereka ni sama. Dia ni suka ke kubur. Neh, suka kepada benda-benda yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah dan amalan mereka sangat kontradiktif. Itu bertentangan dengan syariat Islam. Inti ajaran yang itu, inti ajaran mereka itu menafikan sang pencipta, membatalkan kenabian, membatalkan pengibadahan dan mengingkari hari kebangkitan. Golongan batiniyah ni, pada mulanya mereka tidak menampakkan semua itu. Justru mereka mengklaim, itu mendakwa Allah benar adanya. Nabi Muhammad utusan Allah,
Islam adalah agama yang benar. Tetapi batinnya, batin, sebab tu disebut batiniah. Golongan ni ada surface dan ada batin. Surface dia Nabi Muhammad, Nabi Allah tu Tuhan, Islam tu agama kita. Surface-nya dia kata siapa Tuhan dia? Allah. Nabi Muhammad Rasul dia, Islam agama dia. Tetapi batinnya mereka kata semua tu ada rahsia-rahsia tersendiri yang bukan semua orang nampak. Alif tu makna gapo? Lam tu makna gapo? Lam tu pula makna gapo? Ha tu makna gapo? Jadi Allah tu sebenarnya apa? Marilah getaran-getaran tu. Entahlah. Tu golongan batiniah. Dia kata Allah Tuhan dia, tapi Allah tu sebenarnya apa? Mari ke batin, rahsia-rahsia yang tidak diketahui. Natijahnya akhirnya mereka bawa orang kepada meninggalkan Allah. Jangan main. Zaman kita ni banyak tuan-tuan. Kita je tak jumpa. Tak jumpa. Ada yang ngaku jadi Nabi, ada yang ngaku jadi Tuhan. Sebab-sebab beginilah. Dahsyat. Iblis mempermainkan mereka sehingga mereka memandang baik ajaran yang beraneka ragam. Dia seolah-olah dia tahu isi, orang lain tahu kulit. Orang lain ni setakat tahu surface dia. Isi hakikat rahsia agama ada duduk daripada dia. Mereka memiliki 8 nama sebagai berikut. Ada 8. Sempat habis ke tak kita ni? Baca sekat mana dia. Al-Batiniyah pertama. Dinamakan begitu kerana mereka mendakwa bahawa lahiriah Al-Quran dan hadis memiliki rahsia tersembunyi, kedudukannya tidak ubah seperti isi dan kulit. Nampak? Isi dan kulit. Bagi orang-orang yang jahil, bentuknya terlihat jelas. Sedang bagi orang yang batin atau pandai, dia merupakan isyarat-isyarat, tanda-tanda yang membawa kepada hakikat yang sebenar. Macam tak adilah, alif tanda gapo, lam tanda gapo, bismillah tu ba tu apa, sin tu apa, mim tu gapo. Diulah satu-satu, kita pun hebat diulah. Kalau bahas dengan nahwu tak apa, ni bahas dengan kebatinan, batin, hakikat, makrifat. Maka siapa saja yang akalnya tidak menyelami hal-hal yang samar, yakni rahsia-rahsia dan intisari yang tersembunyi itu, alih-alih mencukupkan diri hanya dengan lahiriah sahaja, orang ni masih berada di bawah tuntutan syariat. Kalau dia ni baru mai ke luar, dia berada di bawah tuntutan syariat. Namun kalau dia naik tingkatan menuju ilmu batin, dia terlepas daripada syariat. Natijahnya tak nak syariat. Cuma tiung dia apa? Dia punya twist. Macam mana dia twist meninggalkan syariat? Bukan sebab malas, bukan sebab ingkar, sebab kita ni dah alim dalam soal agama. Jadi bila orang alim dalam agama, dia terlepas daripada syariat. Hak tu tak kena semayang, tak kena puasa, tak kena gapo. Sebab apa? Dia dah tahu ilmu hakikat. Ada jumpa orang lagu ni, Raja dengar? Ada dengar? Jumpa tak lagi tak? Mujo. Kalau jumpa sudah. Jangan lagi jumpa dengan orang lagu ni. Tapi kita sering dengar. Zaman moden ni pun ada dia tuan-tuan. Zaman moden ni ada tuan-tuan. Baru ni saya pergi ke Kuantan. Orang Kuantan kata ustaz ramah sini orang pengikut Hasan anak Rimah. Tahu Hasan anak Rimah? Hasan Rimah ni ajaran sesak yang berpunca asal dia daripada Kelantan. Jenis semayang pun pakai niat. Saya kata ramah lagi. Ramah ustaz. Saya pergi dabung. Ramah lagi. Dia bila dia dipisahkan daripada kelompok orang, dia duduk pokok dia. Pokok dia pun jenis biok juga. Jadi ada kumpulan-kumpulan tu masih ada. Dia kata Allahu Akbar, lagu manalah. Dia buat mari hujah. Wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dan membebaskan mereka dari beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka.
Surah apa? Surah Al-A'raf ayat yang ke 157. Pandai dia guna ayat Quran. Meh, kita tengok ayat dia sebenar lagu mana. Surah Al-A'raf 157. Apa Allah Azza wa Jalla kata? Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alayhim. Di mana kata Allah orang-orang yang mengikuti nabi, yang mengikuti rasul, nabi yang tidak tahu membaca dan menulis, yang nama mereka, yang namanya mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, yang menyuruh mereka melakukan ma'ruf dan mencegah mereka melakukan mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk, dan membebaskan beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Ayat ni nabi datang bawa syariat, suruh benda ma'ruf, larang benda mungkar, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, dan meringankan beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Yang dimaksudkan beban-beban begini ialah sebenarnya syariat-syariat dulu yang mana ada pada syariat Nabi Musa atau syariat yang terdahulu, seperti bila nak taubat kena bunuh diri, ataupun kalau kain kena najis tak boleh basuh, kena potong buang. Tapi dalam Islam bagi keringanan, boleh basuh. Kemudian kalau nak taubat tak kena bunuh diri. Ingat tak cerita Nabi Musa dengan kaum dia? Kalau nak taubat kena buat apa? Kena bunuh diri. Maksud ayat ni Allah bagi keringanan kepada syariat Nabi Muhammad berbanding syariat Nabi-Nabi terdahulu yang agak berat. Tapi dia kata ayat ni zahirnya begitu. Batinnya, siapa yang dah sampai ke tahap tu, maka dia ringan daripada beban-beban syariat. Syariat mana? Syariat Nabi Muhammad sendiri. Semayang tak kena, puasa tak kena. Yang ni batiniah, bahaya. Ramai orang yang tertipu dengan talbis ini. Tujuan mereka adalah melepaskan diri dari keyakinan yang menjadi konsekuensi dari lahiriah nas, agar dengan dakwaan batilnya mereka mampu membatalkan syariat Islam. Natijahnya tak payah tidak berada dalam syariat, tapi masih lagi Islam agama mereka, Allah Tuhan mereka, Nabi Muhammad Nabi mereka. Cuma dalam dia tinggalkan syariat. Sebab apa tinggal syariat? Sebab kita dah tahu rahsia-rahsia syariat. Nampak menakjubkan. Marvelous kata. Hebat sungguh. Inilah dia talbis iblis. Tapi lagu mana payah juga. Bila kita kata pun, dia kata dia tahu lebih daripada kita tahu. Dia tahu apa yang kita tak tahu. Dia tengok tiang, kita nampak tiang, dia tengok benda lain. Sungguh dia tengok tu semua dalam soal kebatinan. Fa amma man khafa maqam apa Allah waliman khafa maqam rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Tuhan dia apa? Dua syurga. Kita dalam tafsiran, tafsir sebut dua syurga. Syurga dalam daripada emas dan syurga daripada perak. Dia, tak. Syurga tu dua, satu syurga akhirat, satu lagi syurga dunia. Mana syurga dunia? Syurga yang ada dalam hati kita.
dia punya bahasa tu kita uff, patutlah damai hati, rasa serang. Betul lah kita nak bawa kepada makna yang orang suka, tapi jangan sampai mengelirukan daripada tafsiran ayat Quran yang sebenar. Sedang Allah Azza wa Jalla sebut dalam dua-dua tu ada sungai, dalam dua-dua tu ada kebun, dalam dua-dua tu ada nikmat-nikmat dia. Mana bererti syurga tu di akhirat dua-dua. Cuma nak suruh nampak seronok syurga yang ada dalam hati kita. Maka makin belajar makin seronok, makin belajar makin seronok. Tengok dia buka, 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 akhir sekali terjun ke dalam rahsia-rahsia syariat yang orang tak nampak. Kita pun dengar, wow, hebat. Aku tak ajar lagi ngaji dengan ustaz lagu ni. Apa? Dia ngajar, makin tak faham. Makin ngajar, makin tak faham. Rahsia dia tu makin tak lama, makin tak faham. Jangan, jangan, jangan. Allah Azza wa Jalla ni kita kena ingat bahawa kalau orang yang tahu rahsia syariat tu, tak ada orang lebih tahu melainkan Nabi. Dan sifat Nabi ni tak ada rahsia. Nabi sampaikan kepada umatnya apa yang Allah wajibkan ke atas dia. Kalaulah Nabi rahsiakan sesuatu, dia jadi menyembunyikan risalah Allah, dan itu tak patut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tak patut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah kalau Nabi yang sembunyikan, Nabi kata tak ada seorang pun daripada kamu yang boleh selamatkan aku daripada azab Allah. Macam mana dia boleh dakwa satu rahsia yang ada dalam syariat yang dia tahu sedang Nabi tak tahu? Bererti yang mereka dakwa adalah kebatilan. Bukan. Kalau Nabi pun ada syariat, Nabi pun semayang, Nabi puasa, Nabi semayang, siapa pecah atau bekuk kaki, tiba-tiba dia nak kata dia ni tak kena semayang, sangat-sangat batil. Sama juga kalau ada orang ngaji ilmu kebal, dia kata dia ni ilmu kebal yang Islam punya, ilmu putih dia bagi. Dia ada ilmu hitam, dia ada ilmu putih. Kebal juga, cuma hak ni ilmu putih. Putih kok mana kita pun tak nampak tu. Nah, sebab kebal tu tak ada istilah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perang Uhud pun luka berdarah, pergi ke Taif, orang baling batu sampai basah kasut dengan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua itu adalah talbis, tipu daya iblis. Baik, kita pergi lagi. Boleh lagi? Al-Ismailiyah, golongan yang kedua. Dinamakan begitu kerana mereka dihubungkan kepada pemimpin mereka yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ja'far. Mereka mendakwa bahawa rotasi ataupun putaran kepimpinan akan berakhir padanya, Muhammad bin Ismail bin Ja'far, sebab dialah imam yang ketujuh. Sampai imam ketujuh berhenti situ. Maka ni pengikut dia. Kenapa dia kata sampai imam ketujuh ya? Sedang orang lain ada mazhab 12. Dia kata tujuh sebab apa? Sebab semua dalam dunia ni tujuh belaka. Tujuh lapis langit, tujuh bumi, tujuh hari. Semua tujuh, tujuh, tujuh. Boleh beli nombor kereta apa ni? Abu Ja'far At-Tabari mengatakan dalam tarikhnya, Ali bin Muhammad menyebutkan dari ayahnya bahawa seorang lelaki dari Rawandiyah yang bernama Al-Ablaq yang terkena penyakit kusta menangis di satu tempat yang tinggi dan menyeru orang Rawandiyah agar datang berkumpul di hadapannya. Dia beranggapan ruh Nabi Isa bin Maryam menitis ke dalam tubuh Ali bin Abi Talib, lalu kepada imam satu persatu sampai kepada Ibrahim bin Muhammad. Mereka menghalalkan hal-hal yang diharamkan Islam. Terdapat seorang lelaki dari mereka yang mengundang sejumlah orang ke rumahnya. Dia memberi mereka makan dan minum, bahkan membiarkan istrinya digauli mereka. Innalillah. Berita itu sampai kepada Asad bin Abdullah. Dia pun menghukum bunuh dan menyalib mereka. Namun begitu, keyakinan mereka masih ada sampai sekarang. Mereka naik ke tempat yang sangat tinggi lalu terjun seperti burung sebelum sampai ke dasar bumi.
Sekelompok dari mereka keluar menemui orang-orang yang membawa senjata, lalu berkata, wahai Abu Ja'far, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Tuhan. Kumpulan yang seterusnya, As-Sab'iyah, juga daripada kalimah tujuh, tapi bukan Ismailiyah. Yang Ismailiyah tu diambil daripada tujuh juga, cuma dia kembali kepada imam yang ketujuh. Yang Sab'iyah ni dah, semuanya bab tujuh sungguh. Lantaran dua sebab atau latar belakang. Yang pertama, mereka berkeyakinan bahawa putaran tampuk kepimpinan sebagaimana dijelaskan di atas ada tujuh. Sampai kepada tampuk kepimpinan imam ketujuh merupakan akhir dari peralihan para pemimpin, dan itulah yang dimaksudkan datangnya kiamat. Namun edaran atau putaran kepimpinan itu sehingga kini juga tidak terlihat akan ada akhirnya. Kedua, mereka mengatakan bahawa pengaturan alam di bawah, yakni bumi, tergantung pada bintang yang ketujuh di atas langit. Tujuh bintang tersebut adalah Saturn, Jupiter, Mariikh, Venus, Matahari. Ni semua planet-planet ni. Ni ajaib ni. Pelik juga perempuan ni. Kemudian kumpulan lain, batiniahnya, semua ni mendakwa Islam belaka, cuma ada pemikiran-pemikiran mereka. Al-Babakiyah. Al-Babakiyah, Ibn al-Jauzi kata, ni adalah kelompok batiniah yang mengikuti Babak Al-Khurrami. Seorang penganut batiniah yang berasal, yang lahir dari hasil zina orang tuanya. Dia muncul di satu pergunungan Azerbaijan. Pada tahun 201 Hijrah, dia kemudian diikuti oleh banyak orang, kemudian mereka menjadi masalah yang besar. Babak, iaitu pemimpin dia ni, menghalalkan segala apa yang dilarang dalam Islam. Jika dia tahu ada seorang memiliki anak perempuan atau adik-beradik wanita yang cantik, dia akan minta wanita tersebut. Jika diserahkan kepadanya, orang yang diminta selamat. Jika tidak, dia akan dibunuh dan wanita tersebut diambil secara paksa. Dia buat kejahatan dia ni selama 20 tahun sehingga yang mati 80 ribu orang. Ada yang kata 50 ribu orang disebabkan kezaliman Babak. Kemudian raja-raja Islam berusaha memerangi Babak sehinggalah akhirnya dia sendiri mengalahkan banyak pasukan. Sehingga Khalifah Al-Mu'tasim mengutuskan Ifshin supaya memeranginya. Kemudian dia menyerang Babak dan akhirnya Babak kalah. Bila dibawa kepada Mu'tasim, dia kata, wahai Babak, kamu telah melakukan apa yang tak pernah dilakukan orang. Maka kerana itu bersabarlah kamu, kerana dengan kesabaran yang tidak pernah ditunjukkan orang. Jadi Babak pun dengan begitu sombongnya kata, kamu akan melihat betapa sabarnya aku. Lalu dia dipotong, dihukum potong kedua tangan dan kedua kaki. Di saat tangan dan kakinya dipotong, dia mengusap wajahnya dengan darah. Kemudian bila orang kata, kenapa kamu ni dikenal orang pemberani tapi kamu mengusap wajahmu dengan darah? Dia kata, supaya bila aku tengok darah terpacut daripada tubuhku, pastinya wajahku akan pucat sebab darah keluar. Tapi aku tak nak orang kata aku ni takut kepada mati, aku lumurkan darah pada wajah untuk menunjukkan aku tak takut mati. Berat ni. Dan kemudian dia pun dibunuh, dipancung lalu dibakar kerana kejahatannya. Dalam keadaan begitu, dia tidak sedikit pun berteriak, tidak mengaduh dan tidak memperlihatkan rasa takut. Di antara kelompok Babakiyah masih ada kelompok yang tersisa. Puan-puan ni masih ada lagi yang sangat suka kepada wanita ni. Sangat suka kepada wanita sebagaimana Babak. Apa yang berlaku? Dia kata mereka ni ada satu malam dalam setahun, pengikut-pengikut dia ni, golongan batiniah ni, satu malam dalam setahun dia akan berkumpul. Dia akan berkumpul lelaki dan juga perempuan dalam satu tempat, kemudian dia akan padamkan lampu. Bila padamkan lampu, masing-masing ambil pasangan masing-masing. Dan di saat dia dapat wanita-wanita pada malam tersebut, wanita tersebut halal baginya, dan dia berzina dalam keadaan gelap. Sehingga kadang-kadang ada yang bila disebut
ritual ni masih ada dalam ajaran Syiah Batiniyah ni, sehingga ada yang disebut kadang-kadang bila buka lampu balik, kadang-kadang itu adalah adik-beradik dia, kadang-kadang itu adalah saudara dia, dan semua ni adalah tipu daya iblis terhadap mereka. Walaupun jumlah mereka mungkin tak ramai, tapi masih lagi ada. Kemudian Muhammirah, mereka dinamakan demikian kerana pada masa babak mereka menculup pakaian mereka dengan warna merah dan mengenakannya. Kemudian Qaramithah, Qaramithah, tuan-tuan kalau pernah dengar nama Qaramithah tu siapa? Qaramithah ni golongan yang mana telah memecahkan batu Hajar Aswad yang telah menawan Kaabah, Qaramithah. Ibnul Jauzi menerangkan ada dua pendapat menurut ahli sejarah terkait dengan sebab penamaan mereka sebagai Qaramithah. Yang pertama, ada seorang lelaki dari Khuzistan datang ke pedalaman Khufah menampakkan sikap zuhud dan mengajak orang berbaiah kepada seorang imam dari Ahlul Bait. Dia singgah di rumah seorang lelaki yang dijuluki Qaramithah, Qaramithah, kerana kedua matanya merah. Dalam bahasa Nibtiyah, julukan tersebut bererti bermata tajam. Lalu gubernur daerah menangkap dan memenjarakan orang ini, dan dia meletakkan kunci penjara di bawah kepalanya dan tidur. Seorang pelayan wanita kasihan terhadap lelaki ini, dia ambil kunci secara diam-diam, lalu boleh dia membuka penjara dan mengeluarkan si tahanan. Lalu kunci tersebut dikembalikan ke tempatnya semula. Saat laki-laki itu dicari, ternyata tidak diketemukan, seolah menghilang. Kerana itulah orang semakin terfitnah dianggapnya, kerana orang anggap dia ada karamah. Lelaki tadi pergi ke Syam, lalu dinamakan Qaramithah dengan nama orang yang rumahnya pernah disinggahi. Perkataan Qaramithah dibaca dengan takhfif, lalu disebut Qurmut. Singkat ceritanya, keluarga dan anak-anaknya saling mewarisi kedudukannya. Itu yang sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mereka dijuluki demikian lantaran dikaitkan dengan lelaki yang bernama Hamdan Qurmut. Dahulu Hamdan adalah seorang da'i mereka, da'i Syiah. Lalu mereka pun mengikuti orang yang bernama akhir Qurmut ini, sehingga mereka dinamakan Qaramithah ataupun Qurmutiyah. Hamdan berasal dari Kufah dan cenderung pada sikap zuhud. Pada satu hari di satu jalan, dia berjumpa seorang da'i batiniyah yang hendak pergi ke satu desa. Saat itu dia menarik atau mengirim seekor lembu sapi di depannya. Dia lalu bertanya kepada sang da'i, sedang sang da'i tidak tahu siapa dirinya. "Kemana anda hendak pergi?" Da'i kata, menyebut desa Hamdan. Lalu Hamdan kata, "Naiklah lembu ni supaya anda tidak letih." Tawaran itu dijawab, "Aku tidak diperintahkan demikian." Lalu Hamdan tanya, "Sepertinya kamu tidak melakukan apa pun kecuali dengan perintah." Sang da'i menjawab, "Benar." Hamdan tanya lagi, "Dengan perintah siapa anda lakukan sesuatu?" Dia kata, "Dengan perintah pemilikku dan pemilikmu dan pemilik dunia akhirat ini." Hamdan lantas menanggapi, "Kalau begitu dialah Allah, Tuhan semesta alam." Sang da'i menjawab, "Engkau benar." Hamdan tanya lagi, "Apa tujuanmu pergi ke desa tersebut?" Sang da'i menjawab, "Aku diperintahkan agar mengajak penduduknya jauh dari kebodohan menuju keilmuan, meninggalkan kesesatan menuju hidayah, meninggalkan kesengsaraan menuju kebahagiaan, membebaskan dari lubang kehinaan dan kefakiran, serta membuat mereka hidup berkecukupan sehingga tidak perlu letih bekerja." Lalu Hamdan mengucapkan, "Selamatkanlah aku, semoga Allah menyelamatkan anda. Ajarilah aku ilmu, dengannya hidupku menjadi lebih baik. Sungguh aku amat perlu akan ilmu sedemikian." Da'i itu kata, "Aku tidak diperintahkan memberitahu rahsia yang tersembunyi kepada setiap orang kecuali sesudah percaya kepadanya dan mengadakan perjanjian dengannya." Nak ngaji kena ikat janji setia dulu. Nak ngaji kena ikat janji setia dulu. Hamdan pun bertanya, "Sebutkanlah perjanjian anda dan aku akan berpegang teguh dengannya." Dia kata, "Berjanjilah atas nama Allah untukku dan untuk imam
bahawa kamu tidak akan membuka rahsia yang ku sampaikan kepadamu, begitu pula rahsiaku. Kemudian Hamdan memegang janji tersebut. Dia pemula mengajarkan berbagai bentuk kejahilan. Biasanya begitulah. Orang agama-agama batiniah ni dia tak boleh sebut kepada orang lain. Dia kata orang lain tak faham, tak sampai dahap dia. Nanti kalau kita tahu jadi fitnah pula. Ni kalau orang lain tahu dia tak faham sebagaimana kita faham. Jadi nanti dia anggap kita ni sesat padahal dia tak faham yang kita sebut. Ha. Itu perkataan dia yang masyhur lah. Lepas tu dia kata tak boleh sebut depan orang, dia orang tak sampai lagi tahap untuk faham sebagaimana kita faham. Bila kata awak marilah bukti, awak marilah dalil, tak boleh sebut, kalau awak sebut awak tak faham sebagaimana kami faham. Jadi selamanya tak akan jumpa titik kesamaan. Selamanya tak akan jumpa titik kesamaan. Dan biasanya ajaran-ajaran begini bergerak dengan rahsia. Mana ada dia tak sebut, dia tak buat dalam kuliah Facebook, tak ada. Kalau buat mesti kena apa, orang akan hujah dia dan dia tak akan dapat jawab. Sebab kebiasaannya sandaran mereka adalah akal-akal mereka sahaja. Kemudian Hamdan mengikuti ajarannya sehingga para pengikutnya menjadi Al-Qaramitah. Sebab Hamdan bin Qarmut, anak-anak dia mewarisi kedudukannya. Yang paling kejam di antara mereka ialah Abu Sa'id. Abu Sa'id, lelaki yang hidup di tahun 286 Hijrah ini mempunyai pengikut yang semakin kuat. Kejahatan dia membunuh kaum muslimin dalam jumlah yang tidak terhitung, meroboh-robohkan masjid, membakar mushaf, menyerang jemaah haji. Ajaran dia tersendiri untuk keluarga dan pengikutnya. Dia juga mengkhabarkan kepada mereka hal-hal yang mustahil. Jahat. Di tengah, apabila tengah memerangi kaum, satu kaum dia meyakinkan aku dijanjikan menang saat ini. Sesudah Abu Sa'id mati, para pengikutnya membangunkan kubah di atas kuburnya dan meletakkan patung burung pada posisi kepalanya. Mereka berkata kalau burung ini terbang, bererti Abu Sa'id keluar dari kuburnya. Mereka pun menaruh seekor kuda, seperangkap pakaian dan senjata di sisi kuburannya. Iblis menyesatkan kelompok ini sehingga beranggapan siapa saja yang mati dan ada kuda di sisi kuburnya, dia akan dikumpulkan di alam mahsyar dalam keadaan naik kenderaan. Adapun siapa saja yang tidak ada kuda di sisi kuburnya, dia akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan kaki. Siap-siap kuda nak pergi pada mahsyar ni, kalau bakit dalam kuda daripada kubur, ada kuda tepi dia. Jadi orang lain jalan kaki, dia naik kuda. Tiap kali para pengikut Abu Sa'id menyebut nama sang pemimpin ini, mereka akan berselawat ke atasnya. Tapi sebaliknya, ironiknya, mereka tak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mendengar seorang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Pantaskah kamu makan rezeki dari Abu Sa'id tapi kamu berselawat kepada Abu Qasim?" Dia kata rezeki kamu datang dengan Abu Sa'id tapi kamu selawat kepada Abu Qasim. Itu Nabi Muhammad. Maknanya dia sudah anggap Abu Sa'id ini sampai kepada darjat Tuhan. Sepeninggal Abu Sa'id, dia digantikan oleh Tahir. Tahir inilah yang telah menyerang Kaabah, merampas simpanan yang ada di dalamnya, mencabut Hajar Aswad lalu dibawa ke negerinya, dan dia mengkabarkan kepada orang bahawa dirinya adalah Allah. Ni, dan selama berapa tahun? 22 tahun Hajar Aswad tak ada di Kaabah. Diambil oleh Tahir ni, malah waktu dia bunuh orang sedang bergantungan di kelambu Kaabah. Dia cabar. Dia kata, "Mana burung ababil? Mana burung ababil?" Dia cabar. Tapi Allah Azza wa Jalla, nama apa, berlakunya semua itu dengan izin daripada Allah, dan dia akhirnya atau dikalahkan. Selepas 22 tahun orang ambil balik Hajar Aswad dan dikembalikan ke Kaabah. Cuma sebelum dia ambil itu dah pecah, dan mereka kutip cebisan-cebisannya dan cantumkan kembali.
Sebab tu kalau tuan-tuan tengok gambar betul dalam Hajar Aswad tu, dia bukan seketul. Dia ada batu-batu, cebisan-cebisan batu yang sudah dilekatkan. Sebab jenayah yang telah dilakukan oleh Qaramithah, Syiah Qaramithah. Baik. Kemudian kelompok yang ketujuh, pagi dua lagi ni, yang sikit je lagi, iaitu Al-Khurramiyah, tergolong dari kata non-Arab yang menunjukkan bahawa sesuatu yang lazat, nikmat dan disukai manusia. Maksud penamaan ini tidak lain adalah mendorong hamba-hambanya untuk mencari kelazatan dan memenuhi hasrat syahwatnya bagaimanapun caranya, dan bertujuan menggugurkan taklif dan menghilangkan beban syariat. Nama ini awalnya adalah julukan untuk Mazdakiyah, iaitu orang-orang yang berfahaman permisif. Apa dia permisif? Dari kalangan Majusi yang muncul pada masa Qubad. Ni, mereka ini berani menghalalkan wanita termasuk yang mahram, dan mereka membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Kelompok Rafidah dijuluki dengan kelompok Majusi tersebut disebab terdapat keserupaan pada puncak ajarannya, walaupun di awalnya mereka amat berbeza. Dan yang kelapan, Ta'limiyah. Mereka dijuluki demikian kerana dasar ajaran mereka adalah menggugurkan fikiran, membatalkan peranan akal, dan mengajak manusia agar belajar langsung dari imam yang maksum, dan bahawa ilmu tidak akan didapati kecuali dengan belajar dari sang imam tersebut. Jadi rupa-rupanya banyak pecahan-pecahan daripada Rafidah ni, banyak pula pecahan-pecahan, termasuklah Batiniyah. Tu tak bincang lagi masalah yang ada di Syria, Nusairiyah. Syiah juga Nusairiyah, yang mana dia menganggap pemimpin dia adalah Tuhan. Sebab tu dia boleh sujud kepada Bashar. Dia mengucap tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Siapa tak mengucap gitu dia bunuh dan sebagainya. Itu Nusairiyah. Kelompok-kelompok yang mungkin kita kata, yo ke ada golongan begini. Tuan-tuan, kita tak nampak sehinggalah mereka menzahirkan diri. Nusairiyah tu dulu orang tak nampak. Orang tahulah begitu. Tapi di saat bila berlakunya fitnah, maka mulalah ternampak syahadah-syahadah mereka. Sujud mereka kepada Bashar dan seumpama dengannya. Jadi golongan ini masih lagi ada dalam sifat-sifat mereka, dan kita mintalah keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita alhamdulillah, tempat kita dari sudut yang ni zahirnya tak terlalu nampak lah. Cuma bab semayang dengan niat, i'tiqad-i'tiqad yang mengaku ada jadi nabi. Kemudian pelik-pelik tu ada mungkin dengan nama-nama yang tidak kita sebutkan tadi. Cuma fahamilah bahawa ajaran-ajaran sebegini ada dalam masyarakat. Dia bagi tahu, dipanggil golongan Batiniyah. Secara asasnya mereka membawa penafsiran yang lain daripada penafsiran sebenar tentang agama. Yang dia tipu penafsiran. Asasnya masih dia kata dia Islam, Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasul. Cuma penafsiran dia ubah sehingga orang tak tertipu, sehingga orang tak nampak dia ni bukan Islam. Orang tak nampak dia ni bukan Islam. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebab-sebab kesesatan dia tu dan macam mana iblis tipu daya menipu dia tu, kita akan baca selepas daripada ni. Sebenarnya saya tadi bercadang untuk baca habis. Sehingga kita masuk, tak nak lama dalam bab-bab ni. Kita nak masuk bab yang seterusnya, tipu daya iblis terhadap para ulama pula, sebab orang mengaji. Atau kita boleh ringkaskan apa yang disebut oleh mereka tu, boleh katakan yang disebut tadi sebab-sebab mereka dalam jurang kesesatan dan tipu daya atau tipu muslihat kaum batiniyah.
kita sebut secara ringkaslah supaya kita boleh habiskan. Ada masa sikit lagi? Boleh lagi dah. Minum kopi dulu. Ke saya je ada ni. Tuan tuan minum dah hari tak? Baik. Sebab batiniah jatuh ke jurang kesesatan. Ketahuilah mereka ni sebenarnya satu kaum yang ingin melepaskan diri dari ikatan agama Islam. Sebenarnya asas kepada mereka sebenarnya mereka tak nak agama je. Cuma tak nak keluar daripada agama. Asasnya orang yang mudah tertipu ni golongan-golongan yang terbeban dengan agama. Dia malas. Murtad bukan satu pilihan. Tapi dia nak cari landasan yang boleh meringankan mereka daripada. Dia jenis malas sembahyang. Hak jenis malas ni jumpa pula mazhab lagu ni. Oh, sudah molek. Okey. Asasnya mereka ingin melepaskan diri dari ikatan agama. Lalu mereka pun berunding jumpa dengan golongan Majusi, Mazdakiyah ni, Tsanawiyah, dan para ahli falsafah, golongan etis, merumuskan cerita gimari-gimari sehingga kaum muslimin tidak berkomentar terhadap keyakinan berupa pengingkaran terhadap keberadaan pencipta mendustakan para rasul dan mengingkari hari kebangkitan serta beranggapan bahawa para nabi hanya berpura-pura dalam menerima kebenaran padahal jelas-jelas mendustakannya. Mereka menyaksikan ajaran sang rasul telah menyebar ke penjuru dunia dan mereka sedar mereka tak dapat menghadapinya. Asalnya mereka tak boleh menghadapi, dia tak nak kepada agama, tapi dia lihat dalam Islam ni kita tak boleh nak lawan secara berdepan. Okey, dia tak boleh nak secara berdepan. Jadi semua golongan-golongan yang disebut sebagai Majusi baik, Yahudi pun baik, atau golongan-golongan ni dia nak merosakkan Islam daripada dalam. Maka wujudlah golongan-golongan batiniah ni yang merosakkan Islam daripada dalam. Kadang-kadang mereka menampakkan, membenteng diri dengan jalan-jalan sehingga orang tak nampak. Seperti mereka memakaikan diri mereka dengan menampakkan sedih di atas penghinaan yang dialami oleh Ahlul Bait, keluarga Nabi. Jadi dengan pakaian sedihnya sayang kepada keluarga Nabi, mereka guna alasan untuk mencaci maki para sahabat. Apabila kedudukan para sahabat dah rendah, maka mereka akan merosakkan asas kepada agama. Satu. Kemudian, apabila masih ada di antara muslimin yang berpegang kepada lahiriah Al-Quran dan Sunnah. Tengok. Bila ada orang Islam masih lagi kuat berpegang dengan Quran dan Sunnah, dia tak tolak Quran. Dia datang bawa penafsiran nahsia dalam Quran. Tujuannya sebab apa? Semuanya nak merosakkan agama Allah. Baik. Tujuan mereka di balik berbagai upaya ini adalah untuk meraih kekuasaan atas kaum muslimin. Mereka hendak menguasai harta manusia dan membalas dendam terhadap kaum muslimin kerana mereka beranggapan bahawasanya sejak dulu kala orang-orang Islam menumpahkan darah dan merampaskan harta benda milik mereka. Ini adalah tujuan utama dan asas ajaran kaum batiniyah. Ringkas ceritanya, asas batiniyah ni bukan daripada Islam, tapi musuh Islam yang reka ajaran ni untuk merosakkan Islam daripada dalam. Itu dia. Sebab tu kadang-kadang kita tengok upacara mereka sama dengan Yahudi. Tuan-tuan tengok kalau ajaran Syiah, kita tengok ada buat bandingan, sama. Bagaimana ritual Yahudi ada dalam ritual Syiah. Sebab apa? Asasnya itu adalah ajaran mereka untuk merosakkan Islam daripada dalam. Ok?
Okey. Baik, tipu muslihat kelompok batiniah. Tipu muslihat golongan batiniah. Ibnul Jauzi kata, macam mana dia boleh talbis orang? Kaum batiniah memiliki tipu muslihat yang berbahaya dalam mengajak manusia menuju kehinaan. Mereka membezakan antara orang yang mudah diajak mengikuti ajaran mereka dan orang yang amat kecil kemungkinannya atau susah untuk diajak. Setiap kali mendapat peluang untuk mengajak seseorang, mereka akan melihat tabiatnya terlebih dahulu. Ini cara dia nak masuk, talbis. Okey, perhatikan. Apabila tabiat orang itu condong kepada sikap zuhud, maka mereka mengajaknya berbuat amanah, jujur dan meninggalkan syahwat. Apabila mereka melihat orang tadi suka kepada hawa nafsu, maka mereka menegaskan bahawa beribadah merupakan satu kebodohan. Sifat wara' adalah kedunguan, dan orang seseorang dikatakan cerdas kalau dia mahu menggapai kesenangan di dunia yang fana ini. Okey, kepada setiap mazhab mereka tetapkan apa yang sesuai dengan mazhab terkait. Akan tetapi kemudian mereka menanamkan keraguan pada akidah pengikutnya. Mula-mula dia akan tengok orang. Kalau orang tu jenis orang zuhud, orang tu dia masuk dengan jalan kezuhudan. Dia menampakkan dirinya zuhud, dia menampakkan dirinya baik, dia menampakkan dirinya jujur. Tapi kalau orang jenis kaki nafsu, dia tu masuk kepada bab-bab melayan nafsunya. Sungguh orang yang mau mengikuti ajakan kaum ini adalah orang-orang yang bodoh atau keturunan Kaisar atau orang-orang Majusi yang kerajaan nenek moyang mereka sudah runtuh seiring dengan kemunculan daulah Islamiyah. Atau orang-orang yang haus akan kekuasaan namun takluk oleh zamannya sehingga mereka menjanjikan saranan agar mendapatkan apa yang diimpikan tadi. Atau orang yang ingin mencapai darjat tinggi dari kalangan awam seraya mendakwa diri mengetahui segala hakikat. Atau seorang Syiah Rafidah yang beragama dengan mencela para sahabat. Atau orang etis dari ahli falsafah atau kaum Tsanawiyah, atau mereka yang ragu terhadap Islam, atau mereka yang terbelenggu bahawa hawa nafsu dan merasa terbeban dengan kewajipan syariat. Siapa golongan-golongan sasaran mereka ni disebut? Biasanya siapa? Pertama, orang hak jahil. Yang kedua, anak cucu Kaisar atau kerajaan Majusi Parsi. Sebab apa? Dalam hati mereka ada kebencian terhadap Islam kerana Islam telah meruntuhkan kerajaan untuk nenek moyang mereka. Sebab tu golongan Parsi ni, kalau kita kata Syiah, sebenarnya dia bukan mengagungkan keturunan Nabi pun. Yang dia agungkan ialah keturunan Parsi. Sebab apa? Sebab antara Ali atau sorry, antara Hasan dan Hussein, yang lebih mulia siapa dia? Hasan ke Hussein? Hasan. Hasan lebih dulu. Sehingga Nabi puji, anakku ini, yakni cucu dia, akan mendamaikan dari dua kumpulan muslimin yang bertelaga. Siapa dia? Hasan. Nabi sebut Sayyidina Hasan lebih daripada Sayyidina Hussein. Tapi kenapa di sisi Syiah Sayyidina Hussein diangkat lebih daripada Sayyidina Hasan? Sebab dia ada isteri dari orang Parsi. Sebab tu juga mereka sangat-sangat mengkafirkan sahabat lain. Tapi tidak Salman Al-Farisi. Sebab ada keturunan Parsi. Jadi mereka ni sebenarnya bukan memuliakan keturunan Nabi, tapi mereka nak muliakan keturunan Parsi, nenek moyang mereka. Sebab tu mereka antara sasaran golongan batiniah. Juga orang yang haus kepada kekuasaan, orang yang nak berkuasa atau nak darjat tinggi, juga mereka sasaran. Sebab apa? Dengan jadi begini, mereka mudah menguasai orang lain. Dia jadi tuan syekh, dia kaya, tuan-tuan. Bila dia kata apa-apa, pengikut ikut belaka.
Jadi kumpulan-kumpulan orang yang suka kepada kekuasaan memang suka kepada ajaran batiniah. Kadang-kadang pengikut-pengikut ni ada bukan zakat, dia kata macam sumbangan ataupun bayaran bulanan kepada guru-guru dia. Orang ni mungkin bagi 500, orang ni bagi 1000 setiap bulan. Ada sampai 3000. Kalau satu pengikut bayar 1000, kalau ada 100 pengikut, kaya lah. Nah. Oh, pakar kereta mahal lah kau. Rumah pun hebat-hebat. Sebab apa? Sasaran batiniah antaranya ialah orang yang suka kepada darjat dan kedudukan. Jadi dia masuk. Kemudian golongan Syiah, sememangnya yang pencaci dan pencela kepada sahabat, boleh masuk. Ataupun mereka yang ragu terhadap Islam dan rasa terbeban dengan kewajipan syariat. Ini dia rasa beban, tak nak kepada syariat, nak ambil sesuatu yang mudah, Islam dengan cara yang mudah, tapi tak murtad. Jadi batiniah biasa masuk menipu mereka pada sudut-sudut begitu. Betapa banyak orang zindik yang di dalam hatinya menyimpan kedengkian terhadap Islam. Orang itu muncul kemudian berusaha dengan gigih menjaja kesesatannya. Dia menghiasi dengan berbagai slogan kepada siapa saja yang terpengaruh. Tujuan utamanya melepaskan diri dari Islam, meraih segala kesenangan dunia serta menghalalkan segala yang diharamkan Islam. Dia dengki kepada Islam. Salah satunya ialah Ibnu Ar-Rawandi. Ali bin Muhassin At-Tanuhi mengemukakan Ibnu Ar-Rawandi amat dekat dengan orang-orang pengikut Rafidah dan orang-orang etis. Setiap diperingatkan, dia berkilah, aku ingin mengetahui ajaran-ajaran mereka saja. Kemudian Ali bin Muhassin menyingkap kesesatannya dan membantah dalih pembenarannya. Ibn al-Jauzi berkata, siapa saja yang memperhatikan keadaan Ibn al-Rawandi, dia pun mendapatinya termasuk pembesar kaum etis. Dia mengarang sebuah kitab yang bertajuk Ad-Damir. Dengan bahasan dalam kitabnya ini, dia beranggapan sudah dapat mengalahkan syariat Islam. Allah mencabut nyawanya semasa dia masih muda. Dia membantah isi Al-Quran, menuduhnya penuh dengan kontradiksi dan menyatakan dia bukanlah bahasa yang fasih. Padahal dia mengetahui betul bahawasanya orang-orang Arab yang dikenal fasih amat terfana ketika mendengarkan Al-Quran. Maka mana-mana pula dia dengan orang yang tidak fasih. Jadi kelompok-kelompok batiniah ni biasa masuk dalam syahwat-syahwat yang kita sebutkan tadi. Tambah-tambah pula zaman orang yang tak percaya kepada Tuhan, juga mereka mudah masuk untuk menjadikan manusia meninggalkan agama. Sebab tu saya katakan, tuan-tuan, ingat lagi ayat kita yang dulu pertama kali. Syaitan ni, dia tak kisah dia masuk melalui pintu mana. Okey? Sebab tu kita kata tadi, dia tengok orang ni dua. Yang pertama, kalau dia tengok orang tu zuhud, atau dia tengok orang tu tak nak kepada agama. Kalau orang tak nak kepada agama, dia perintahkan orang buat ataupun meninggalkan agama daripada asasnya. Tak ada agama langsung. Kalau orang tu tengok beragama, dia konah. Dia channelkan orang tu kepada ajaran-ajaran yang melampau, yang mana natijah akhirnya dalam dua-dua keadaan, orang meninggalkan agama Allah. Dia tak kisah. Syaitan tak kisah. Kita nak bawa nama Islam, bawalah. Nak pakai serban besar, pakailah. Nak pakai jubah cantik, pakailah. Tasbih duk tekak ni, sampai berat kepala nak bawa. Bawalah, tak ada masalah. Nah, yang penting yang dia nak, seorang itu menyimpang daripada ajaran Allah. Jadi muncullah akidah-akidah sebegini. Orang yang syahwat dibawa batiniah dalam soal syahwat, sehingga ritual zina dianggap ritual agama. Syahwat. Okey. Ritual zina dianggap sebagai ritual agama. Berzina dapat pahala. Orang yang hati dia penuh dengan syahwat, syahwat pun dapat, pahala pun dapat lagi.
Sebab tu di sisi Syiah, kalau buat mut'ah dapat pahala. Kalau buat mut'ah dengan isteri orang, lagi besar pahala. Ni agama yang tak tahu. Kita kata dahsyatnya golongan-golongan ni. Ada ada yang tertipu. Berapa ramai orang tertipu dengan syahwat-syahwat sebegini. Agar ajaran batiniah ni menyerap masuk dengan syahwat-syahwat itu. Kalau orang hok ngaji sikit, dia bahas pula tafsiran. Tengok orang minat ngaji, dia tipu kok minat ngaji, rumus-rumus, rahsia-rahsia agama. Jadi akhirnya dalam dua-dua keadaan, tak belajar pun sesat, belajar pun sesat. Yang penting yang menang siapa dia? Syaitan. Sebab tu kita kena kembali kepada jalan keselamatan tadi. Ni jalan keselamatan yang disebut di awal kitab ini ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Belajarlah. Eh, bukan kerana untuk tunjuk kita ni pandai, tapi untuk kita selamat daripada tipu daya iblis. Allahu Akbar. Kata dia apa di akhirnya, sungguh di setiap zaman senantiasa ada orang-orang yang mengikuti ajaran mereka. Namun alhamdulillah bara fitnah mereka telah padam, sehingga yang tersisa hanyalah para pengikut ajaran batiniah dan para ahli falsafah yang menyembunyikan diri. Zaman menyebabkan mereka dah tak berani nak menyembunyikan, tak berani nak menonjolkan diri. Dia sembunyi-sembunyi. Tapi ingat, di saat sunnah tu lemah, dia akan muncul. Sebab tu saya minta tuan-tuan, jadilah pejuang-pejuang sunnah. Sebarkan agama Allah, sebarkan Quran, sebarkan sunnah. Di saat orang tak kenal, orang jahil tentang agama, sunnah menjadi lemah, dia akan muncul balik. Sebab apa? Tak ada orang yang boleh menolak penafsiran mereka. Orang akan anggap dia betul sebab dia bawa Quran, tapi penafsiran mereka salah. Yang boleh membatalkan penafsiran mereka, apa dia? Orang-orang yang tahu tentang kebenaran Islam. Macam saya kata tadi, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Orang yang takut kepada Tuhannya ada dua syurga. Satu syurga dunia, satu syurga akhirat. Mana syurga dunia? Benda yang ada dalam hati kita. Bila kita duduk dalam ni, dalam atas agama, kita tahu hakikat makrifat dalam agama, maka kita sudah berada dalam syurga. Dan kita rasa tak terbeban dengan syariat-syariat kita. Siapa yang nak batalkan tafsiran begitu? Melainkan orang tahu hadis Nabi yang Nabi sebut ada syurga dari emas dan ada syurga dari perak. Kalau orang tak tahu, sunnah tu tak tahu, orang akan tertipu dengannya. Jadi kumpulan-kumpulan ni akan kuat bila sunnah tu lemah. Bila dia akan lemah? Bila sunnah tu kuat. Bila ilmu agama tu kuat. Orang belajar tafsir, orang belajar hadis, orang akan tahu sumber Islam. Tapi kalau orang tak belajar, di sinilah pintu untuk mereka terbuka luas. Sebab tu antara kumpulan, jalan kumpulan-kumpulan ni nak masuk, pertama-tama mereka berusaha untuk jauhkan orang-orang Islam daripada sumber agama mereka. Jangan belajar Quran, jangan belajar hadis, kita ikutlah apa yang ada. Akhirnya orang tak tahu apa itu Quran, apa yang ada dalam sunnah. Di saat begitu keadaannya masyarakat, maka muncullah benda yang pelik-pelik. Tuan-tuan tak berasa lah ni, banyak ada benda-benda pelik yang ada dalam masyarakat. Kisah-kisah palsu, amalan-amalan pelik. Yang mana itu adalah bibit-bibit kepada jalan-jalan yang membawa kepada fitnah yang lebih besar. Jadi jawapannya ialah kembalilah ke atas, di atas dasar Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan mereka sebenarnya berpakat sama-sama dia. Kumpulan-kumpulan ni bersepakat untuk memusuhi agama Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita, tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sekadar itulah dulu pada pagi ini, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa Taala, yang lemah daripada kekurangan saya. Dan insya-Allah kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang, dah habis dah cerita kita dengan orang-orang yang mungkin jauh daripada kita. Bila sebut Qaramithah, dengar nama aja tuan tak tahu mana. Bila sebut Ismailiyah, dengar aja tak tahu mana. Walaupun mungkin hakikatnya ada, tapi dalam bab yang seterusnya kita akan bincang talbis iblis terhadap para ulama dalam disiplin ilmu.
yang mana mungkin kita ada termasuk di dalamnya, seperti talbis terhadap qari Quran, talbis terhadap ahlul hadis. Berat-berat tuan-tuan, talbis terhadap orang yang suka ataupun terhadap ahli fiqah, fuqaha. Rupanya iblis ni bukan setakat golongan-golongan tu. Ahli Quran kena, ahli hadis kena, ahli fiqah kena. Kemudian para penguasa, golongan-golongan yang mendekati para penguasa. Talbis iblis kepada para penceramah. Ada Ibn Jauzi tu lah. Apa bab ni saya berhenti tutup kitab. Pemberi nasihat, penutur kisah. Rupa-rupanya ada ni. Makin lama makin menarik ni. Makin lama makin kepada ahli bahasa dan sastra, para penyair, kepada ulama yang sempurna ilmunya, orang-orang ulama besar. Kena berlaku. Terhadap para pemimpin dan penguasa, lepas ni baru berasa kena tahpala. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kepada kita istiqamah untuk baca kitab ni. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kita tak ada salah dah, dah lewat dah ni. Kena tanya-tanya lepas ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.